rasa cinta yang ada dalam dada. Semua pun tahu ku telah ada yang punya. Hati ini sudah tak lagi available, available. Hey, sorry brother, you are not available, yeah. Jangan mengaku bujangan di antara, yeah. Dewi, 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 aku yang single, yang menanti kekasih hati, yeah. Sedari dulu, sempesona hatiku padamu, baby. Kau berita malam biru, tunjuk samudra mana yang harus ku tempuh. Akan ku kayu hatiku ke hatimu. Lestari cintamu, cintaku selamanya. Oh, tunjuk samudra mana yang harus ku tempuh. Akan ku kayu hatiku. Lestari cintamu, lestari. Show malam hari ini bersama trio Lestari Show. Oke, kita pindah sana, kita pindah sana, kita pindah sana. Akhirnya kesampaian juga kita. Alhamdulillah ya. Trio Lestari itu kan dari penyiar radio, udah gitu sekarang jadi pembawa acara TV. Tapi ini acara luar biasa dan malam hari ini katanya kita akan kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kita siapa, malam siapa, ini. Siapa, kan ini lagi temanya duplikat. Oh gitu. Peniru, peniru. Oh, bukan peniru. Apa? Lebih tepatnya penari. Iya, mungkin bisa dibilang demikian, penari atau duplikat yang ingin meniru kita. Jadi KW gitu. KW. Barang KW, barang KW. Jadi Trio Lestari Wannabe. Langsung aja kita kelipet ya. Kamu kakinya kelipet. Enggak, kalau orang intelektual begini memang gitu ya. Sedah. Ya ditentukan dari cara duduk ya. Tapi acara ini sepertinya acara berbobot harusnya ya. Harusnya. Acara ini karena menurut saya pembawa acara yang sebelumnya mungkin agak kan makanya kontrak diselesaikan. Oh iya, bisa jadi. Di samping permasalahan knowledge. Enggak, juga... kalau yang satu yang physical issue. Yang Vincent itu oke okay, itu oke. Okay. Vincent mukanya kurang sih. Enggak, tapi wajahnya kurang tampan. Iya, enggak dia oke. Okay. Okay. Yang satu. Lo suka kayak Vincent ya? Bukan. Udah nggak suka perempuan. Ya udah, kita nggak usah pakai lama-lama, kita langsung aja tampilkan ini Trio Lestari. Lestari. Halo bro, perkenalkan saya Glenn Friendly.
Kenalin diri dong. Enggak mau sendiri aja. Kenalin dulu namanya. Aku Cindy sendiri. Oh, Cindy sendiri. Menyendiri. Kenalin deh. Halo semuanya. Halo semuanya nih. Saya tahu. Jadi Suneo ya? Kok Suneo? Kok suaranya begitu? Ada layar mana sih? Kita nggak pernah layar mana, nggak pernah mana sih? Oh, ada tepuk tangan juga buat Rompi. Maaf, tadi kalau nggak salah, tai lalatnya dari ketan ya? Bukan. Ini dari lahir, ada dari lahir begini. Kita bertiga tergabung di sebuah grup, yaitu Trio Les Kumon. Ya. Kita ini akan mempersembahkan lagu-lagu karya kita. Penonton semangat kan nih? Aduh. Saya boleh nyanyi? Friendly ya. Beta mau nyanyi dulu. Silakan. Sampai kuah. Saya nyanyi dulu. Ini sebuah lagu Januari. Okay. Siap musik? Januari akhir. Itu lagunya Raja. Lu bukan Ian Kasela. Lep. Januari. Sini boleh nyanyi enggak? Sini boleh nyanyi. Oh malu sendiri. Kupet, nyanyi lu. Cindy biasanya didengerin sama diri sendiri. Aku kan Cindy sendiri. Sekarang saya ajak kamu nyanyi di depan orang. Enggak sebenarnya aku beneran kalau lama-lama ya. Nyanyi beneran dong. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Bagus banget ya. Semua tinggal cerita. Nyanuhani satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah kepada Adam. Langsung kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya. Biarkan ku sendiri. Bagus banget suara saya nih. Gampang, udahlah kita gabung ke sana. Enggak di... Itu siapa tuh? Oh, anak Akamsi tuh, anak kampung sini. Ada anak SD, bro. Ganteng ya. Ayo, kita gabung ke sana. Oke. Silakan. Coba, apa kabar ini berdua? Ini kabar? Coba dijawab dengan nada yang satu lagi. Enggak jelas. Udah. Coba. Bidi. Mukanya ngeselin banget nih orangnya. Topi apa sebidi gondales? Oh iya maaf. Deket-deket aja. Katanya Desta ini baru menikah. Desta siapa ya? Kamu namanya siapa? Rompi, Pak. Oh, Rompi. Biasanya nyanyi di mana, Rom? Aku gak macem-macem, Pak. Di mana? Aku ini orang kaya loh, Pak. Iya. Miskin nih semua nih. Mobil saya mobil sport semua, Pak. Oh, gitu ya. Bapak kalau turun dari mobil pasti ganteng tuh ya? Oh iya, tetap jelek sih, Pak. Sport kalau orangnya kayak begitu, Pak. Dan katanya pas lamaran ada 3 penyanyi yang nyanyi di situ. Iya, ada kejutan sih. Dulu aku bayar mahal untuk itu. Gratisan. 3 gratisan ya? Coba jawabnya gimana? Ja. Wow. Oh my god. Bagus banget ya. Teman saya nih. Kita akan coba melihat gimmick Desta pada saat ngetek video lamaran ceritanya. Nih. Mana? Lihat dulu dong.
Nah, kita ada liputan ini waktu Desta lamaran yang tidak diterima. Enggak ada. Jadi ada yang diterima tuh. Yang enggak diterima kan udah kawinin sama yang pembawa acara yang satu. Iya. Sorry ya, dia yang lamar gue. Udah. Sekarang gantian. Ini Trio Lestari sekarang. Kita akan mewawancara Trio Lestari. Enggak. Ngapain lo? Yang sini. Gantian. Oh, acara kita ya? Iya, acara kita dong. Abis ini kita akan ngobrol soal Trio Lestari yang sebentar lagi akan mengadakan konsernya lagi. Kita ikut berdua. Kita ikut ya, jadi ya. Ya. Bantu-bantuin. Jadi ya. Alhamdulillah kan gratisan. Jadi. Dari zaman dulu gratisan. Nanti kita akan bahas tentang itu lagi. Katanya gak usah bayar, yang penting bisa nampil aja. Enak aja. Datang di konser Trio Lestari Show, konser musikal yang ketiga.